lebih suka. Dia beramal apa yang dia suka. Ha, dia tak beramal apa, apa yang Allah Ta'ala suka. Ha, itu dah cek balik. Ha, eh? Sama juga kadang-kadang kita ada hutang. Tapi suka, Nuri suka juga. Mana afdal? Itu sebab dalam bab haji, kalau sekiranya ia berhutang, hendaklah hutang dia bayar dahulu. Walaupun sekiranya memang di segi hukumnya, kalau tuan punya hutang itu kata tak apalah, bila bayarlah. Tak apa. Boleh juga pemekas sebenarnya. Tapi afdal lah dia bayar hutang. Ramai orang suka belanja orang makan. Hutang tak suka bayar. Sekian dimaklumkan. Masalah. Jika ditanyai orang akan dikau, apa kadar makan yang dipuji oleh syarak dan apa kadar makan yang dicela oleh syarak itu? Ha, maknanya kadarnya, sukatan dia banyak mana makan agak-agak. Maka jawab olehmu bahawa kadar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 darjat. Pertama, darjat siddiqin, iaitu yang terlebih tinggi, bahawa menyampaikan mereka itu atas makan sekadar yang mengkuatkan atas ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya pangkat yang tinggi, makan untuk sekadar boleh bangun semayangnya. Kuatlah dia. Satu. Kedua, bahawa memakan pada hari semalam, pada sebenarnya ada satu hari satu malam ni, setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan daripada beberapa jemaah daripada sahabat radhiyallahu anhum, kerana makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari satu gantang fitrah daripada syair gandum. Maknanya setengah mud. Mud ni cupak, ya? Mud ni cupak setengah mud. 1/4 gantang fitrah. Segantang fitrah sekati 12 tail. Bagi 4 berapa? 4 tail je. Makan tu diambil oleh Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Yang pertama sekadar untuk kenyang je, sekadar untuk nak boleh beramal. Yang kedua satu mud tu cupak. 3, bahawa makan pada hari semalam itu satu mud, yakni tadi setengah mud, ini satu mud, yakni 1/4 gantang fitrah. Dan makan lebih daripada itu, itu keluar daripada orang yang jalan ni akan jalan kepada Allah Ta'ala, lagi dicela oleh syarak. Makan lebih itu teruk sangat lah. Sampai dah terlentang dah, tak darat dah. Itu kadang-kadang bila kita bila makan, waktu nak semayang, pola-pola makan, makan semayang, kenyang pula. Dan jangan akan terlalu lebih. Habis. Al-Fasl Tsani fi Syarh Al-Kalam. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan akan Syarhul Kalam. Adapun Syarhul Kalam, yakni sangat gemar kepada banyakkan perkataan. Cakap ikut ini. Syarhul Kalam. Banyak cakap. Maka iaitu dicela oleh syarak. Kerana firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebajikan pada banyakkan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah, atau menyuruh dengan berbuat kebajikan, atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Itu je. Mana cakap banyak yang tidak memberi manfaat. Kata Nabi, min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seorang itu, tinggalkan apa yang tak beri faedah. Pasal banyak cakap kita banyak silap. Banyak silap banyak dosa. Gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam. Sini maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, nak cakap cakap elok-elok, kalau tidak diam. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kathara kalamuhu kathara saqatuhu, man katara saqatuhu katara zunubuhu,
man kathara zunubuhu kana naru aula bihi. Barang siapa banyak perkataannya, nusai banyak jatuhnya. Dan barang siapa banyak jatuhnya, nusai banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, nusai Allah api neraka itu lebih aula dengan dia. Bila cakap banyak, itulah. Dan mesti ada silapnya. Habis. Al-faslu thalis fil ghadab. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Adapun ghadab, yakni marah. Marah ini merupakan suatu sifat yang dipanggil sifat madmumah, sifat yang tercela. Maka iaitu dicela oleh syarak. Maksudnya jangan rajin marah. Semalam ada dapat surat, satu orang bertanya soalan panjang, soalan dalam kelas. Ustaz, dia kata, mak saya ni orang yang rajin beramal, rajin umrah, haji pun dua kali, tapi rajin marah. Mak anak-anak habis marahnya, suami pun dimarahnya habis. Jadi umrah pun rajin, baca Quran pun rajin, mengaji pun rajin, marah pun rajin. Apa hukumnya? Sampai anak-anak pun dah tak suka pada mak. Ada orang pasien tu. Maknanya dia pasien beramal tu sebagai rutin biasa saja, yang sedikit pun tidak boleh beri kesan kepada rohani ni. Pasal orang yang marah ini, dia menurut syaitan, menurut nafsu dia. Nabi kan menyebut ahlul jannah kullu layyinin hayyinin sahlin qarib. Ahli syurga itu orang yang lembut dan orang yang mudah, orang yang mesra orang. Wa ahlul nar ahlus syadid wa qaba athara. Ahli neraka itu orang yang keras, kasar dan qaba athara. Sahabat pun bertanya, qaba athara itu makna apa ya Rasulullah? Orang yang keras kepada keluarganya. Maknanya rajin marah, silap sikit nak melenting. Jangan cepat-cepat kita ikutkan nafsu itu. Itu sebabnya Nabi pesan orang yang marah itu akhirnya eloklah ia berwuduk. Pasal apa? Pasal marah itu dari syaitan. Syaitan tu daripada api. Nak padamkan api itu dengan air. Maka orang yang marah itu berwuduklah. Atau tengah berdiri dia duduk. Tengah duduk dia baring. Baring tidur langsung. Jangan marah-marah. Kalau ambil gambar orang tengah marah tu kan tak elok. Cuba orang tengah marah tu ambil gambar dia, lepas tu tunjukkan waktu dia sedar. Itu sebabnya dipesankan waktu tengah-tengah marah, jangan sekali-kali menjatuhkan talak, nanti menyesal. Pasal waktu tu bukan kita handle lah. Nama syaitan yang rajin yang pandai mengasut kita waktu marah itu, siapa nama dia? Ada jenis dia. Jadi maknanya dia itu pandai sungguh mengasut kita supaya jadi marah. Jangan kita cuba, kita kena tenang, tenang. Pasal ingatkan bahawa orang yang kena marah itu pun boleh marah kita. Jangan lupa tu. Kita perasa kita seorang boleh marah orang, orang tak boleh marah kita. Dia pun boleh marah juga. Mana kita pemarah, kita lupa orang yang kena marah itu pun boleh marah kita juga. Tapi kita rasa kita gagah. Sampaikan tidak dapat lagi, kita telah pun dikuasai oleh nafsu marah. Bukan orang kuat namanya. Orang yang handal, yang kuat ialah orang yang boleh menguasai dirinya. Orang menelan wal kaziminal ghayza. Orang yang boleh telan marah itu, itu yang paling mahal. Sebab orang kata petuanya, orang nak marah raja marah ni, makan daging unta. So, unta kan tenang gitu. Nah, itu kaedah. Jadi, apa Nabi kata? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yubsul iman kama yubsul sibrul asal. Bermula marah itu membinasakan akan iman
seperti binasakan burung patrawali akan air madu. Ha, maknanya iman jadi rosak. Ya, satu ketika satu budak muda menceraikan isteri waktu marah. Tengah marah suruh cerai isteri. Talak tiga pula tu. Datanglah jumpa saya. Macam mana ustaz? Saya macam tu, saya tak perasan saya ceraikan isteri talak tiga. Mak mentua kata, kau dah telat tinggal balik, kau keluar rumah ni. Ah, sudah pening. Awak sedar tak waktu marah? Saya sedar. Ah, kan dah tu. Dah menyesal. Tu, nak buat macam mana? Dah telat tiga. Nak balik macam mana lagi? Orang Melayu dah telat tiga, dia cina buta lah. Ah, itu orang Melayu ni modal. Macam mana cina buta kalau menggali buta? Satu hari satu orang balik ke semain subuh, balik semain subuh tak silap, macam mana ceraikan isteri talak tiga tu? Datang jabat, tuan ustaz, ada ulama kata boleh. Ulama mana pula nak kata ni? Anak saya enam ustaz. Yalah, dan enam macam mana kan silap. Dia maknanya kalau itu tengah marah jangan hal talak dengan sebut isteri pun jangan minta-minta talak. Isteri pula samseng juga. Ceraikan ai, ceraikan ai. Ha, satu ketika dia orang dia juga berkelahi. Suami ni suami tendang kipas angin patah. Suami tegak tu. Isteri ambil pisau dapur, dia cucuk tertutup suami. Awak ceraikan sekarang. Ha, tak cerai, saya cucuk tertutup. Dia takut cerai. Besok kan menyesal. Ha, kena. Bukan orang yang paksa, dia isteri puasa suami dia. Jadi maknanya itu merupakan pesanan, jangan tengah-tengah marah itu menjatuhkan talak. Itu sebab Allah Ta'ala tak beri isteri kuasa talak. Dia pasal tak dapat kuasai perasaan. Oh, suami boleh tahan sikit, isteri tak boleh. Ha, lambat balik kan? Ha. Assalamualaikum, I ceraikan you. Ha, tak mengadi kita. Faham. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadiba ahadun illa asfa ala jahannam. Tiada marah seorang melainkan hampir ia atas api neraka jahannam. Itu sebabnya kalau marah itu boleh menyebabkan cepat jatuh ke dalam jurang api neraka. Sikit-sikit kan? Sebab kita kena selalu positif, ya, selalu positif. Kadang-kadang kita naik kereta, orang langgar kereta kita, kena marah. Padahal orang tu bukan sengaja nak langgar kita pun. Kenapa kita nak marah dia? Memaafkan ke lebih cantik. Memaafkan itu lebih cantik. Kan satu ketika siapa nama orang kafir Quraisy, orang Yahudi, Yahudi. Nabi duduk bawah kota, bawah kota ni. Datang Yahudi naik panjat pokok, panjat kota tu dibawa batu, lepas ni. Lepas kalau kena Nabi mah hancur pada. Lepas batu tu, batu melayang-layang tu, bum baru jatuh. Ha, jadi Yahudi pun terjun. Sebelum batu sampai dia jatuh dulu. Minta maaf ya Rasulullah. Ha, Nabi dah aku maafkan saya. Ha, tu. Ha, kalau kita terlempang ke dulu. Di mana? Ha, kita nak belajar sirah. Dan Asyur pun begitu. Nabi tengah tengah menjemur baju, baring bawah pokok seorang. Datang Da'atur, man yam nakum ini ya Muhammad. Kalau aku bunuh kau ya Muhammad, siapa nak tegah aku? La ahad. Ha, Nabi kata Allah, Nabi kata. Bila Nabi sebut Allah, jatuh pedang. Nabi ambil pedang tu lah. Man yam nakum ini ya Da'atur. Wahai Da'atur, kalau aku bunuh kau, pada siapa nak tegah aku? La ahad, siapa pun tidak. Nabi maafkan saja. Ha, itu. Ha, itu. Sama satu hari juga, seorang ni rajin pantang Nabi lalu. Membaling aja, buat macam-macam, menyakitkan hati. Pantang Nabi lalu. Itulah kerja dia. Satu hari dia sakit. Tak membaling pula gitu. Nabi pun tanya, yang rajin membaling tu mana? Ha, sakit, ya Allah. Nabi pergi rumah dia. Nabi pergi rumah dia.